Angkatan Laut menggelar exit briefing sebagai ucapan terima kasih kepada Laksamana Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut saja. Ini sangat penting di mana menunjukkan bagaimana eksistensi Panglima TNI dari Matra Laut. Dan langsung saja kita ngobrol santai dengan Laksamana Yudo. Pak Yudo, boleh kita ngobrol santai sebentar Pak? Apa, Apa perasaannya sekarang sudah menjadi sebagai orang nomor satu di tubuh TNI Pak? Perasaannya? Ya Ya bangga juga ada, ya tentunya kan bangga bisa menjadi orang nomor satu di TNI. Dan itu saya yakin menjadi impiannya kita semuanya menjadi nomor satu di TNI. Dan tentunya di dalam merasa bangga tersebut kan juga simpan, ya harus tanggung jawab karena harus apa eh, konsekuensi dari bangga itu tentunya diwujudkan dengan tanggung jawab dengan apa tugas-tugas yang nantinya akan kita laksanakan di tahun depan. Nah, Pak dua setengah tahun lebih menjadi kasal. Banyak hal yang sudah dicapai, baik dari pembangunan alusista, MF dan sebagainya. Bapak sendiri sudah punya visi atau misi nggak sih? Mungkin bayangan Bapak Angkatan Laut ke depan itu akan seperti apa? Apakah menjadi World Class Navy atau mungkin sejajar dengan Angkatan Laut di negara-negara maju seperti apa? Ya seperti yang saya sampaikan, Pak, Angkatan Laut harus besar. Ya, kalau World Class Navy, sekarang ini sudah World Class Navy. Begitu Angkatan Laut itu berdiri, sudah buat kelas navy karena tadi saya sampaikan secara universal angkatan laut itu setara dengan angkatan laut yang lain dan itu kan sudah kita buktikan e, dengan e, selama ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan yang bersama-sama dengan angkatan laut negara lain dan angkatan laut Indonesia tidak kalah nah, makanya selalu saya sampaikan pada jajaran kita ini sudah setara dengan karena angkatan laut mana yang tidak mengundang angkatan laut Indonesia ketika ada kegiatan dan setiap kita undang kegiatan multilateral, mereka pun pasti akan datang. Nah ini menandakan bahwa eh, apa, ada kesetaraan di dalam angkatan laut ini. Nah, ini. Terakhir Pak, Bapak sekarang sudah menjadi Panglima TNI, apa mimpi Bapak membangun TNI Pak? Ya sama lah, saya menginginkan angkatan laut yang besar, TNI juga demikian. Ya, besar dengan negara kita yang besar ini, ya tentunya TNI harus besar, kuat. Ya, ya seperti bisa TNI kuat, rakyat bermatabat. Ya bagaimana untuk kuat? Ya tentunya kita jabarkan dengan tadi SDM yang profesional, kemudian alutsista yang ready itu deploy, kemudian kita laksanakan operasi gabungan, kemudian melaksanakan reformasi birokrasi. Ini artinya langkah-langkah eh, eh, yang harus kita kerjakan untuk menuju pada TNI yang kuat sehingga rakyat martabat bermartabat, tidak. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi selamat sudah ya, menjadi si. Panglima TNI. terima, terima kasih si. Pak. Demikian oh, ya. wawancara saya dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Sudah terlihat bagaimana konsep dan visinya membangun TNI. Kita bisa melihat selama dua setengah tahun bangun TNI Angkatan Laut, menjadikan TNI Angkatan Laut sebagai world class Itu saja ketika menjadi Panglima TNI, konsepnya adalah membangun TNI yang kuat agar Indonesia semakin disegani. Cunah Munangan, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.